Oke, kita ganti shockbreaker belakang Ignis Suzuki. Keluhannya di saat jalan jelek dia bunyi kutuk-kutuk. Yang pertama-tama kita buka ini, ya kan? Oke. Habis itu kita dongkrak dulu. Nah, ini tepat ngedongkraknya di sini nih. Oke, kita dongkrak dulu ya. Ya, kita dongkrak, habis itu kita letak jack stand pengaman. Dua di kanan dan di kiri. Ini video ditunjukkan buat pemula aja yang mau ini, yang mau belajar di rumah, bukan untuk senior-senior. Lalu buka baut 17 itu. Ya kan? Pakai kunci ring pas, keras ternyata coy. Pakai kunci sok aja. Dengan kekuatan penuh. Hai. Iya. Oke. Kita buka. Sambil nunggu proses buka ini, kita buka bagian atas ya. Baut ini. Ini mur. Kita buka mur ini biar lebih mudah kalau ikut mutar ditahan ini. Pakai tangstel bisa, pakai kunci Inggris bisa. Nah, kayak gitu caranya tuh. Atasnya ditahan sama kunci Inggris atau pakai tangstel bisa juga, baru diputar murnya. Baru kita ambil dari bawah shockbreakernya. Oke, siap. Waktunya pasang yang baru. Dimasukkan ke lubangnya lagi. Kita pasang karetnya. Oke, dorong ke atas sedikit, John. Lagi. Oh, gini masangnya. Diputar lagi, dikuatin ya kan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mau belajar di rumah atau yang mau lebih hemat, pasang di rumah sendiri ya kan, pasang shockbreaker.